Polresta Sibolga menggelar simulasi pengamanan terhadap serangan teroris Senin kemarin. Ya, kegiatan ini merupakan kesiapan Polri untuk mencegah terjadinya aksi penyerangan kelompok-kelompok radikal ke markas kepolisian. Aksi simulasi penangkapan teroris ini dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Sibolga, Sumatera Utara. Kegiatan merupakan antisipasi terhadap serangan dan ancaman aksi teror yang belakangan ini sering dihadapi aparat kepolisian. Selain melaksanakan kegiatan simulasi, Polresta Sibolga juga menghimbau agar masyarakat Kota Sibolga lebih waspada terhadap kegiatan yang menjurus ke arah aksi teror.